Para sedulur yang baik hati, judul video kali ini adalah Belanja di Agen Sembako Lebih Banyak, Lebih Murah. Hari ini saya akan belanja barang untuk barang-barang yang stoknya kosong di warung dan juga barang-barang yang persediaannya sudah hampir habis. Lokasi yang saya tuju hari ini adalah Agen Sembako di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Barang pertama yang saya beli adalah tepung terigu. Mereknya adalah Segitiga Biru. Ini adalah salah satu jenis tepung terigu untuk aneka makanan. Oleh karena itu, tepung ini disebut sebagai tepung serbaguna. Di bagian paling kiri terlihat logo sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam satu dus ini berisi 12 kantong ukuran 1 kg. Satu kantong tepung terigu segitiga biru dengan berat 1 kg ini saya jual di warung dengan harga Rp12.000. Barang yang kedua yang saya beli di Pasar Jatinegara adalah bumbu penyedap rasa. Mereknya adalah Masako. Saya ambil yang rasa ayam. Satu dus ini berisi Masako ayam 12 bungkus kali 6 lembar kali 10 pak. Totalnya adalah 720 bungkus. Aturan penjualannya, barang yang pertama kali masuk, pertama kali yang dikeluarkan. Barang ini tidak boleh kena air, dan yang kedua, dus ini tidak boleh dibanting.
Lembaran yang saya pegang ini berisi ada 6 renteng, di mana setiap renteng berisi 12 bungkus. Para sedulur yang baik hati, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.